In Indonesia, I'm very happy to send you a short message, even though I'm not there with you physically. I'm there with you with all my heart. I know that Indonesia is known a great country. Timnas Indonesia gantikan posisi Timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. Timnas Israel bakal dicoret sebagai salah satu kontestan di Piala Dunia U20 2023. Hal tersebut menyusul insiden penyerangan yang dilakukan tentara Israel ke Stadion Faisal Al-Husaini. Laga final itu mempertemukan dua tim unggulan Liga Utama Tepi Barat, yakni Jabal Al-Mukabir dan Balata FC. Diketahui jumlah supporter yang datang hanya di angka ratusan orang, yang terdiri dari orang dewasa sampai dengan anak-anak. Saat turun minum, Middle East Eye menulis, tentara Israel menembaki lapangan dengan gas air mata dari luar stadion. Itu langsung membuat para penonton panik. Anak-anak dan wanita berjatuhan alami sesak nafas. Para pemain pun turut membantu menyelamatkannya. Laga kemudian sempat dihentikan. Namun setelah situasi kondusif, kedua tim tetap mau lanjutkan permainan dan Jabal Al-Mukabir menang dengan skor 1-0 lewat gol Zaid Kombor. Masih dari laporan yang sama, hingga saat ini tidak ada yang mengetahui siapa yang memberikan instruksi kepada tentara Israel untuk melakukan penyerangan tersebut. Pihak Israel pun masih belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait insiden itu. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah FIFA bakal menjatuhkan sanksi untuk Israel usai penyerangan tersebut? Sebab jika dilihat dari kasus Rusia yang menginvasi Ukraina, Rusia langsung dibanned oleh Federasi Sepak Bola Dunia itu. Tentunya bukan tidak mungkin bagi Israel bakal menerima sanksi yang sama. Untuk diketahui, Rusia dibanding FIFA akibat menginvasi Ukraina, mereka tidak bisa tampil di playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, dan klub-klub mereka juga dilarang tampil di kompetisi antar klub di Eropa. Apabila Israel mendapatkan hukuman yang sama dari FIFA seperti Rusia, dapat dipastikan timnas Israel U20 bakal dicoret dari Piala Dunia U20 2023. Menariknya, timnas Indonesia berpeluang memiliki kesempatan untuk menggantikan timnas Israel U20. Tentunya kabar ini menjadi kabar baik ya jika timnas Indonesia U20 masih bisa tampil di gelaran Piala Dunia U20.